Halo semua, selamat datang di channel Sukatek. Di video kali ini, saya mau menjelaskan cara untuk rotate video secara permanen pada laptop Windows 10 tanpa aplikasi tambahan. Kita bisa gunakan aplikasi bawaan dari Windows 10. Caranya gimana? Pertama, pergi ke menu Windows, kemudian search video editor, masuk ke aplikasi video editor. Jika tidak ketemu aplikasi video editor, maka pergi ke menu Windows, kemudian search Photos, kemudian buka aplikasi Photos, kemudian pada bagian menu, pilih Video Editor, maka kalian sudah masuk pada aplikasi Video Editor. Setelah masuk pada aplikasinya, klik New Video Project, namakan projectnya sesuai dengan kebutuhan kalian saja, kemudian pada Project Library, add video yang ingin kalian rotasi. Setelah video masuk pada Project Library, masukkan video ke storyboard, kemudian klik menu rotasi dan putar sampai video sesuai dengan keinginan kalian. Setelah sesuai, kalian bisa klik Finish Video. Pilih kualitas video yang kalian inginkan. Video kualitas terbaik yang bisa kalian pilih adalah 1080p. Saya pilih kualitas tersebut. Kemudian klik Export. Kemudian klik Export lagi. Setelah selesai ekspor, maka video akan otomatis terbuka. Kalian sudah berhasil merotasi video sesuai keinginan kalian. Demikian video kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Jika bermanfaat, mohon bantuannya untuk like dan subscribe. Di channel ini, saya juga banyak post video mengenai video editing yang mungkin menarik untuk kalian. Link untuk menonton akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Terima kasih lagi.